SD Kartika yang terletak di Jalan Sutomo Pekanbaru menggelar perlombaan fashion show antar guru, wali murid, dan siswa. Hal ini dalam rangka ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Dalam rangka ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, beragam perlombaan digelar SD Kartika Pekanbaru yang terletak di Jalan Sutomo ini, salah satunya yaitu perlombaan fashion show yang diikuti oleh guru, murid, dan para wali murid. Para peserta fashion show berlenggak-lenggok di karpet merah menggunakan beragam busana khas daerah dan busana seragam sekolah sehari-hari. Kepala Sekolah SD Kartika Pekanbaru, Verina Mulia, mengaku senang karena bisa kembali mengadakan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Saja untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia kita yang ke-77. Dan mungkin rangkaian kegiatannya kalau untuk hari ini kita ada seperti ada fashion show untuk anak-anak dan juga untuk guru dan juga ada wali murid, perwakilan dari wali murid. Dan nanti kita juga ada makeover dan juga ada nanti lari karung. Nah, sebenarnya kegiatan ini udah dari kemarin terlaksana, tapi puncaknya di hari ini. Kartika Fashion Show. Jadi ini melibatkan seluruh wali murid yang bersedia. Dan alhamdulillah semuanya antusias untuk kegiatan ini. Oke, ada berapa peserta yang mengikuti? Dalam setiap kelas itu ada 4 orang anak dan 2 orang mama-mama. Oh, jadi 6 orang total. Oke, mungkin harapan mama di hari kemerdekaan ini apa selaku orang tua? Harapan saya mungkin ke depannya pandemi ini tidak lagi ya, jadi yang ini bisa kita lakukan lagi setiap tahunnya. Perlombaan yang diadakan diharapkan dapat mempererat kekompakan antar murid, guru, dan para orang tua. Priska dan Hendra Putra melaporkan.